Lousy, let's go random with Lousy. Kali ini kita masih di about a wildlife adventure. Di mana ini itu sudah hari keempat deh kalau nggak salah. Dan kita dapat tas gitu ya. Kita dapat tas. Kita dapat tas juga buat ngumpulin sampah-sampah yang ada di luar sana, gitu ya. Mungkin sekarang orang-orang akan mulai apa ya? Setuju lah gitu buat mengembalikan ratu listrik daripada hotel itu. Berarti kita lihat dulu planning kita. Scan animal tinggal 11 lagi ya. Ini juga belum clean. Oh, itu kan sampah-sampah diambil sama kita. Kita nggak ada tujuan berarti ya. Lebih tepatnya nggak tahu mau kemana ya. Aku sih nggak nyari ini ya. Nah ini nih sampah-sampah yang gini nih. Ada 5. Waduh, saya juga lupa nih aja. Disuruh ke Caster Meet Grandpa at the Caster. Okay, Caster yang di situ ya. Sebentar, sambil kita nyari apakah ada sampah atau tidak. Oh iya ya, si Grandpa kita orang kita nggak ada. Nah, ke atas ini orang lah. Kesana kan? Salah kan kita salah jalur sepertinya ya, di ujungnya. Jadi kali ini kita bakal ke castle untuk bertemu dengan grandpa kita. Katanya ada sesuatu yang menarik. Hai. Tadi dia lagi castle, tapi sekarang lagi istirahat dulu. Ada 3 lagi nih ya, sih. Oh, sampai ini kok ini lagi ya. Oh. Ya kenapa? Ketutupan ya. Ya, jadi katanya binatang-binatang yang terjebak sampah diselamatkan. AI URL. Masalahnya teman kita si Ines, dia kemana gitu ya, ngapain gitu ya. Kita kasih dulu.
aneh sekali gitu gak bisa benerin yang kayak gini. Waduh. Beda. Kok ini? Peregrini. Turtle group. Eagle owl. Wah, kita gak punya dong. Komanji sama Pere Grini. Kamu. Oh iya, kita gak punya. Ini si orang itu. Oh iya, ada yang disini juga nih. Kemarin. Nah itu apa? Udah Falcon itu. Sebenarnya gimana sih kita? Daerah Castle itu berarti ada dua lagi ya. Kamu sudah banyak kita mendet deh. Kamu. Belum, mau di daerah kota. Mungkin nanti kita udah. Jauh banget ya. Ini bisa ke Grandpa ya, ada tadi di atas si Grandpa. Ada apa Grandpa? Wah, masih banyak yang datang. Ah, bagus kan kamu kesini, lihatlah perbaikannya di dalam castle ya. Maria bahkan menaruh papan ya. Kita bisa benerin sih. Ada arkeologi juga. Kenapa kita gak masuk dan melihat katanya? Kita benerin. Ini siku. Ini sangat beautiful ya. Sangat bagus untuk pindik dan foto album katanya. Aku dengar tentang petisimu, tentu saja aku akan menandatanganinya. Siapa yang butuh hotel camping lebih baik katanya. Betul-betul camping lebih baik ya. Ini kita bertemu dengan Grandpa. Peace of the castle. Kita yang benerin. Dia bisa mulai katalogi. Jadi data gitu. Barang-barang yang ditemukan katanya. Dia lupa makan siang. Terima kasih katanya. Kita lihat.
barang yang kita ambil, kamu harus memikirkan berkarir di arkeologi, katanya. Temanku tidak terlalu bertalenta, terima kasih atas bantuanmu. Biar aku tanda tangan petisi ya. Yeah. Kita dapat lagi. Kamu memenuhi petisi itu dengan cepatnya. Kayaknya kamu punya kemauan yang besar gitu. Oh, kayaknya dia foto-foto ketong. Fatima. Gimana caranya ke sana? Kita foto dulu. Nah, ini menemukan binatang baru. Nah, ini kamen sule ada ternyata. Wah, apa tuh? Ada binatang baru kah? Apa kamu lihat itu? Sangat magnificent. Mungkin kayaknya itu eagle atau elang. Kita harus ke atas lihat katanya. Oke, itu sudah. Oke, elang. Udah ya dia. Nah, itu ada yang itu. Gimana sih? Iya, kasihan sabung sekali katanya. Kayaknya punya tempat masuk rahasia. Papanya udah lama hilang, aku juga lupa katanya. Gak tahu kenapa aku gak pernah mikirin buat dibetulin. Ucup Alba. Oh, kamu founder dari IRL. Oh, dia mau sign kita tangan petisi kita. Wow, dan gitu. Ya, ini mana? Hei. Juga nanti deh. Kita mau ini dulu kaki nih. Udah yang benar ini. Dia di situ. Kenapa aku mau mikirin ya? Oh, terima kasih pada Alba katanya. Ini kita bisa naik ke atas sini. Ya, ini memutar. Sekali lihat, siapa tahu yang pasti ada sampah. Menaikkan semudah ini, itu yang membetulkan jembatan. Oh, kamu. Ya udah, kenapa? Kirain apa? Tunggu sebentar. Kesini kah? Mau ada lagi? Ini. Ini sekan pelan deh. Nah, bener apa ini eagle? Spanish Imperial Eagle. Ada elang langka. Abah sangat berbahaya katanya. Apa kamu mengambil foto yang baik? Iya, go. Perfect sekali fotonya.
Mukanya dia bakal tarik sana sini, geser sana sini. Dia bakal waktu juga. Bukan castle-nya dibuka untuk renovasi. Oke, ini berbentuk ya. Yang kakinya petisi kita 32, berarti kurang 18 lagi. Harusnya sih hari ini bisa lah ya. A chicken farm. Oh, katanya ya kan bisa jadi ini. Kita harus ketemu Ines di chicken farm. Tapi tunggu sebentar ya, Ines. Aku mau taruh dulu ini. Itu ya, Peregrine Falcon. Dimontin loh. Cuman itu dia masalahnya, dia diemnya di mana si Peregrine Falcon sejauh memandang sih gak ada ya. Itukah yang di atas itu? Ya, kalau di atas ini susah kita fotonya. Tutup-tutup itu. Udah dok semua ini lah. Tinggal satu lagi ya. Tapi dia bilangnya di mountain. Tunggu kan di daerah sini. Itu apa? Nah ini. Betul, katanya di daerah casting situ ya. Ya ampun, untung aja penasaran, ini gak bisa lari ya. Berarti udah komplit ya yang ini ya. Nah, udah. Komplit, oke. Kita ketemu si Ines. Clean up. Oke, clean up. Yang rice itu gak tahu gimana. Gimana? Harus nyari yang ibis-ibis itu ya. Tapi belum ketemu sama ibisnya. Sekarang kita mau ketemu si Ines saja dulu kalau begitu. Ines itu di chicken farm ya. Oh iya. Juga harus ke pulau itu ya. Nanti deh. Benar sih kan Pak, itu daerah situ ya, dekat rumah-rumah. Dekat rumah.
Dekat. Yang dekat kebun oren kan? Bukan. Di sana. Lurus terus. Ya, ada yang kebun oren. Saya bukan yang dekat nasi, tempat nasi. Tempat beras. Rasa juga ini gede banget. Bener gak? Kesana, oke. Ini yang sana di bawah ya. Nah, mana tuh? Nah, mau turun. Sekarang ya. Hai Clara. Dia udah berubah. Mana sih ini ya? Oh itu Ines. Kenapa Ines? Kayaknya ada link di sini. Ayamnya si Elo ini makan katanya. Mau kamu melihat binatang yang makan ayammu? Enggak. Oh, tuannya. Oh, benerin dulu. Benerin dulu ini yang kayak gini. Oh, benerin, aku benerin. Kayaknya ada binatang liar itu termasuk dan mengambil ayamku. Apa kamu melihat kalian apakah itu link? Aku ada pisang batu tapi tidak punya kalung. Dia cuma dengar si ayam berkokok gitu ya. Como todos sabéis, hace unos días nuestro alcalde Tony convocó a todos los vecinos en la zona de la reserva natural para darnos una noticia. Se trata de la construcción de un gran hotel. Kita sembunyi sampai dia keluar dari kayu. Ah, rumah biasa itu mah. Bukan nih. Ternyata rumah yang makanin ayam. Yaudahlah, kita scan aja. Katanya besok terakhir itu. Jangan bang, belum ketemu.
lagi. Nah, Blossy Ibis. Di rice filternya. Berarti terkadang emang kita harus nunggu timing ya. Ini gak ada tampak. Harus nunggu timing. Ininya itu semua. Oke, kita yang ada makanan. Belum dia. Little Omao, lumayan juga. Iblis ya, kita harus bisa tunggu Iblis ya. Rice filled to the bahaya banget ya terbang-terbang gini. Kan nggak tahu jadi nggak apa belum. Katanya dia ketemu iblis di itu belum deh. Tuh kan. Yang di atas atas ini emang bahaya nih. Kamu tahu? Ya, yeah, House of Martin. Nah, angin aku bertemu dengan iblis. Dah. Kita mau. Wah, sudah sakit dok. Lalu kita mau taruh dulu. Ini di sini. Nah, tinggal iblis soalnya. Dah. Apa lagi nih? Scan masih ada 4 lagi. Nah, clean up the island ya. Sebentar kalau gitu. Kita harus ngegeliling kan. Oh, sambil cari ini deh. Mountain tinggal apa? Aduh, berialis kan memang susah ya. Oh, pantai. Yuk, berialisnya sama Robin. Kita harus pergi ke si ke mana? Ke La Cueta. Oh, di town masih ada Morris Gecko. Gecko. Sama Barn Owl. Oh. Oke, nanti kita sambil ke kota sambil melihat apa namanya? Sampah-sampah gitu. Biasanya ketemu, sekarang gak ketemu ya. Hey. Wow. Ini kita bisa perfect ini. Aku tidur terus ya.
Kayaknya sampah-sampah tuh banyak di hutan deh. Udah kamu. Di tempat construction-nya. Katanya dia pasti senang dengan swimming pool. Tidak. Lagi kerja ya, bukan apa-apa. Sebentar, kayaknya ada sampah deh di sekitar sini. Kalau nggak salah, sampah yang nggak ada tempat sampahnya, ya nggak sih? Ya nggak ada nih. Ini benar kita harus keliling-keliling ya. Nggak ada deh. Nggak ada ya. Jadi tinggal besok kita pergi ke La Roqueta, ke pantai sana yang kita dapat dolphin. Karena ini gak terlalu sore deh. Kalau nggak salah nggak bisa. Ya, kalau nggak salah sih. Ayo, di mana sampah-sampahnya? Ini kita juga harus mencari awal. Tadi awal ya. Besok pagi ya. Kita harus mencari owl. Kalian sampah. Mencari owl dan sampo ini. Banyak banget sampahnya. Dia nyari-nyari. Ini lagi. Oh, doggy. Gimana? Ini. Itu. Sambil-sambil lihat-lihat, siapa tau ada awal. Gimana sih di kota ya Allah nih? Oh ini. Nah, gak pada populis nih, emang ada ya? Si kamu yang tersesat, maksudnya sih yang ditambah. Siapa yang namanya lupa? Awalnya hati-hati, apakah ada eagle? Owl ya, kita nyari owl. Sini lagi, kenapa kamu main jauh-jauh sih?
mana sih ini ya? Nih tante, udah aku temuin dongengnya. Oh namanya Socks. Terima kasih. Kalau kamu mau sesuatu tinggal bilang aja. Seperti gila. Apa lagi? Dia berpikir cara untuk mengisi tulis dengan nota yang jelek kali ya. Terima kasih. Pasti-pasti ini ada game. Udah nih. Dia masuk ke daerah kota. Si Rosa. Oh, kali ini udah pake si toolkitnya. Enggak. Kayaknya sih beresin ini ya. Nah. Oh, Morris Eko juga dong. Berarti di bawah dong. Aduh, perkara nyari Eko ini. Di bawah Eko. Oh ya, kita juga bersihin sampah. Tapi ini udah gak ada deh sampahnya. Kenapa dia bilang masih ada ya? Di daerah sini kan maksudnya. Lebay over ya. Kucingnya aku begitu. Nah ini belum. Hampir aja kamu ketinggalan. Ada apa-apa sih? Jadi tinggal bar omong.
ya. Ini gak pernah dengar itu deh. Ini juga Iberian Lakes. Ini dua ya. Kita besok harus pergi sih. Ditambah kita juga belum. Ini ya dua lagi ya. Udah kita lanjutin di besok hari aja kalau gitu. Karena takutnya gini kayak yang berubah gitu juga kan. Kita harus ada trigger eventnya gitu baru bisa. Oke lah. Kalau begitu kita lanjutkan aja di besok hari. Gimana sekarang kita mau pulang ke rumah ya. Coba ngomong dulu. Finding the links. Beberapa lagi besok katanya. Tinggal 10 lagi kok. Tenang, bisa-bisa. Wow, gak nyangka ya. Bisa ngumpulin semua binatang dan petisi ya sekali main. Kakekmu mengatakan kalau kamu mempunyai waktu yang enak, fantastic time. Nah, we will happen out or even just visiting. Mister Armstrong, kita harus membutuhkan cagar alam daripada hotel mewah. Kita membutuhkan pako katanya. Si nenek kita lihat si pako sama si mayor lagi. Agak cekcok lah ya. Mungkin si mayornya mulai sadar. When you deliver, oh besok kita deliver ya. Udah. Ayo kita makan. Video kali ini. See you next video session of Random Lousy. Let's go Random Lousy. Bye bye. See you.